guys, welcome and welcome back di Fantasel. Dan kita kembali lagi melanjutkan GTA San Andreas multiplayer kita, masih di server Jogja Gamers guys. Dan di episode kali ini, mas youtuber, gue lagi opening Bambang. Bukan mas gue udah nonton channel lu. Waduh, mantap. Guys, gue sudah mengambil yang namanya job mekanik ya. Jadinya kalau kalian ingin mengambil job mekanik, jadinya di bagian sini guys ya. Nah, kalian lihat di sini. Terus gue itu sebelumnya guys ya, ngambil job ini gue itu udah opening ya guys ya, dan udah nge-record sebenarnya guys ya. Cuma guys, mati lampu kayak gitu ya. Jadinya pas gue ngambil job ini nggak ke-record guys ya, karena videonya error gitu, tiba-tiba mati lampu kayak gitu guys ya. Oke, kalau begitu gue akan memperlihatkan apa saja yang kita dapatkan ketika kita join menjadi seorang mekanik guys ya. Nah, kita lihat di items. Nah, gue dapat 100 komponen ya guys ya, sama dapat 100 wrench ya. Dan seorang mekanik itu guys membutuhkan yang namanya komponen ya, jadinya ya cuy ya. Ini kan kita masih 100 komponen nih guys ya, jadinya gue akan menambahkan komponen lagi untuk kita bekerja nantinya guys. Kalau begitu guys, langsung saja ya kita ke Daily More untuk membeli komponen dan kita masukkan ke mobil gue ini ya. Nah, jadi guys, gue itu nanti kerjanya di sini nih, di Mechanic City ini ya, bagian situ tuh. Alright, kalau begitu coy, apakah masih ada gitu ya guys ya pelanggan di jam berapa ini ya? Gue lihat dulu jam berapa ini guys. Jam 2:30 malam ya guys ya. Jadinya mati lampu itu jam 12 malam tadi ya guys ya, target gue sih sebenarnya gitu. Lalu mati lampu kayak gitu guys ya, jadinya ya kan kita ngulang lagi kayak gitu guys ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah guys ya. Dan tadinya gue juga pengen ditemenin Kaiser guys, cuman Kaisernya lagi sibuk dan besok dia bekerja kayak gitu ya guys ya. Ya kita solo aja gitu guys ya, jadinya santuy aja coy. Dan mobil gua guys ini penyok-penyok ya. Gua kemarin itu guys ke tempat mekanik di samping City Hall tuh ya, cuma orang-orangnya kagak ada, mekanik-mekaniknya guys ya. Jadinya ya udahlah, seadanya dulu kayak gini guys ya. Alright, gua mekanik lagi magang nih coy ya. Mekanik magang gak tuh, kita lihat apakah ada pelanggan kayak gitu ya. Ini gimana nih masuknya? Oh, kebuka otomatis coy ya. Ada 4407 ya komponennya. Wow, lumayan banget guys ya. Udah di stok sama orang gitu coy. Terus kita kayak giniin aja ya. Nah, kita lihat juga guys harganya berapa ya. Kalau kita beli 100 berapa ya? Dan gue di sini ngebawa uang 91 ya guys ya, 91 dolar. Let's go, kita RP-in aja guys. Membuka pintu lalu mengangkat komponen serta memasukkannya ke trunk mobil. Yoi, kita buy komponen ya. Buy komponen. Gue pengen 100 dulu. Oh, kalau 100 dia itu harganya 50 ya guys ya. Oke, gue beli lagi coba. Buy komponen 100 lagi bisa. Oh, maksimal kita membawa 250 komponen guys. Berarti ini kita beli 50 komponen ya, jadinya 75 dolar kita ya. Let's go, kita masukin ke dalam mobil guys. Karena kita udah RP-in ya, kita masukin aja. Caranya seperti ini. Trunk, lalu store item ya kan. Kita store komponen guys, 100 unit. Kita masukin lagi, store item lagi. Oke, kita masukin lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita punya 250 komponen guys ya. Let's go. Kayaknya komponen kita ini masih kurang guys. Jadi gue pengen ngambil ini dulu ya, ngambil uang dulu ke ATM coy. Kita ambil dulu uang sebesar 250 dolar ya. Dan sisa uang gue guys 5423, oke. Oke guys, gue udah ada 266 ya. Lalu kita RP-in lagi, membuka pintu lalu mengambil komponen serta memasukkannya ke trunk mobil ya. Let's go, kita buy. Buy komponen 250. Oke. Jadi 125 ya guys ya. Kita masukin saja ke trunk.
Store item, komponen. Let's go. Store lagi, komponen lagi ya. Udah masuk semua. Oh, cuman berapa nih guys? Ada 450 komponen di dalam terung mobil kita ya. Dan di gua ada 50 komponen guys. Jadi gua pengen beli lagi 150 komponen ya. Oke, sudah nih guys ya. Let's go. Dan kita akan bekerja guys ya. Di tempat mekanik guys. Di MC coy. Alright. Gua itu pengen ngelihat koman-komannya dulu guys. Job help ya. Job duty untuk mulai bekerja menjadi mekanik. Fah menu untuk membuka menu mekanik ya. Oke. Di malam ini ada lumayan ya orang-orangnya 112 guys. Tapi sekarang kalau siang guys sampai 300 orang guys, asli guys. So, jadi kalian ya, bagi kalian yang subscriber gua dan viewer-viewer gua tentunya yang ingin memainkan di server ini gitu ya. Ayo kita join ke sini guys. Karena apa? Ya biar mengisi nanti di bulan-bulan puasa kalian ya tentunya kayak gitu ya guys ya. Dan kalau misalnya tambah rame gitu ya guys ya, kota sebelahnya kemungkinan bisa dibuka coy. San Vero kemungkinan bisa dibuka ya. Memang sih San Vero udah terbuka ya guys ya. Cuman kayak misalnya ada toko-toko gitu kan belum ada tuh di sana guys. Kayak perumah-perumahan kayak gitu ya guys ya. Jadinya join aja guys. Siapa tahu nanti ada 1000 orang di sini ya kan. Jadinya makin seru guys RP-an kita ya. Setiap jalan ketemu orang kita gitu ya. Waduh ya. Alright guys, kita sudah masuk di Mechanic City ya. Dan kita parkirkan saja mobil kita guys ke sini ya. Let's go coy. Nah, seperti itu ya kan. Lalu gua akan duty ya guys ya. Ini kenapa ini coy? What, ada apa nih? ada apa nih? Waduh. Kacau coy. Waduh. Lihat guys, ada yang ditangkap tuh ya. Tuh. Wah, ada intelnya juga coy ceritanya ya. Aduh, aduh. Waduh, waduh. Waduh, 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 kabur coy. Ada tembakan. Ada suara tembakan. Tidak. Oke, kita job duty aja guys ya. Let's go. Nah, kita jadi mekanik magang di sini ya. Halo my friend, saya mekanik lagi magang di sini ya kan. Aduh, nah kita di ini aja guys ya. Kita di nomor 7 aja ya. Atau nomor 8 deh, nomor 8 aja ya. Wah, ini apa coy? Wah, apa nih? Oh, bisa dinaikin coy. Aduh, janganlah. Nanti aja coy. bisa dinaikin gitu ya kan, keren juga coy, asli di sini juga ya. Oke. Apakah kita dapat pelanggan guys ya di mekanik ini coy? Ini jam hampir jam 3 sih. Halo Bang. Bisa copot paint job? Waduh, nggak bisa saya, Bang. Masih magang di sini, Bang. Masih magang di sini, Bang. Sepi kali nih, Bang. Iya nih Bang, saya juga baru balik. Saya juga baru balik ke kota ini. Magang di sini deh. Kayak mana nih awak bisa beli rumah kalau sepi terus? Sabar, sabar aja Bang. Repair Bang. Sini Bang kalau mau repair. Oke, Wahid. Wah, kita dapat guys ya. Dapat pelanggan nih kayaknya. Aduh, bisa nggak nih gua mesin nih? Examine Fah ya. Coba kita lihat guys. Start dulu ya. Kita examine dulu guys. Kenapa Bang? Kelebihan apa Bang? Oh, dia nawarin kompo guys. 102. Wah, 50 aja ya kalau gitu guys ya. 50 Bang. Mesin. 50 Bang mesin.
Save menu, lalu kita repair ya. Anim 1 guys. Kita perbaikin aja kayak gini. Memperbaiki mesin dengan tools. Yoi, udah kita RP-in ya. Udah bang. Udah bang. Hati-hati bang. Siap. Oke, wah kita tapi gak dapat untung gitu guys ya. Ya sudah deh ya, santai aja jadinya guys ya. Kita lihat lagi. Kita sisa 98 komponen ya. Alright, no problem. Bisa mesin body, mesin aja bisa. Ban bisa kata dia. Oke, kita coba. Oh, kata dia guys, ban level 1 ya, bisa katanya. Oke, let's go. Ini ya Fah menu dulu, kita lihat ya. Berapa nih guys ya? Waduh, 133 coy. 133 nih. Berapa ya? Wah, rusak parah ini mesinnya. Asli guys, rusak parah ya. $80 sama ban. Take it. Wah, dikasih 90 kita guys, ambil aja ininya katanya kembaliannya. Bentar, ambil komponen dulu. Oke, mengambil komponen dari dalam trunk mobil ya. Terang, oke guys, kita ambil komponennya 100 ya. Alright, sudah tuh ya. Lai 9. Pilih menu, lalu kita repair ya. Memperbaiki mesin mobil dengan tools. Oke. Kita coba dulu ya. Wah, seru juga coy jadi mekanik ya kan. Fah menu terus replace tire ya. Mengganti tire mobil dengan yang baru. Fah menu. Sorry guys, gua mekanik-mekanik newbie guys ya. Bentar ya mbak, saya magang di sini mbak. Saya masih magang di sini mbak. Masih cari pengalaman. Sudah mbak, dicoba. Oh iya loh kata dia. Mantap gak? Sip. Wah lumayan guys, kita $200 ya kan. Kamera kecil di dadanya. Yoi, gue pakai Ame guys ya. Ya bang. Iya bang, kawanku gitu dia. Iya bang, bisa kau rupanya benarkan itu mobil. Belum bisa abangku, belum bisa abangku, mesin saja, mesin saja. Baiklah kawan gitu. Aduh. Ah, seru juga ya bang ya. Seru kali rupanya jadi mekanik bang. Aku Fantasel bang, abang sendiri siapa rupanya. Panggil aku CJ sajalah katanya. Biar tak repot rupanya kamu panggil nam. Wah, boleh kali bang. Nah tuh guys ya, bagi kalian gitu ya, jangan takut kekurangan teman di sini guys. Karena di Mechanic City ini rame banget guys, apalagi kalau di siang hari ya. Tapi kalau gua kan ngerecordnya di malam hari ini. Janganlah bang. Janganlah bang, udah bagus itu namaku. Jadi kita di sini malah dapet temen ya. Baru dua ya guys yang kita benerin ya. Yaudah, event join ya. Yuk kita event deathmatch guys ya. Let's go, kita coba dulu guys. Nah ini dia guys ya. Apakah kita menang atau kalah gitu ya. Kita coba guys ya. Nah, kita coba nih. Mana nih lawan kita coy. Oh itu tuh. Wah kabur dia coy. Ini nih. Wow. Wow, wow. Sakit kali aku ditembaknya. Mana lagi guys dia? Mereka. Oh, itu tuh. Gua pakai ini aja lah, deagle kali ya. Deagle aja kali coy. Oh, ini nih orangnya nih.
Wah, mati dia guys sama kita ya. Mati lagi dia guys. Wah, mantap tuh. Kayaknya tim merah nih menguasai gitu guys ya. Oh my god. Jadi guys, di server ini sering yang namanya event ya. Kalau lagi gabut gitu di eventin sama si adminnya guys. Jadinya enak gitu coy. Waduh, lawan kita ada di sono coy. Jadi ada RP. Aduh, mati gua guys. Jadi ada RP-nya, ada ya kan. Terus event-eventnya juga ada guys. Jadinya santuy ya. Enak gitu guys sebenarnya coy, asli. Wah, orang-orang yang gak mau maju coy. Waduh, gile. Oh, di kanan-kanannya ada lagi coy, temen-temennya. Waduh, sakit banget gue ditembaknya. Rupanya ya. Oh, pakai ini aja coy. Mati coy dia coy. Wah, dapat guys, dapat 100 kita. Lumayan sekali ya kan? Tuh ya. Dapat 100 coy. Lumayan. Dan oke guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di GTA San Andreas multiplayer kita masih di server Jogja Gamers. Dan di episode kali ini gua mencoba menjadi seorang mekanik ya. Dan mungkin gua akan nge-record lagi untuk mekanik pas di siang hari ya guys ya. Biar kayak mana suasananya pas di siang, kalian juga harus melihatnya guys ya. Dan oke guys, gue Fantazel. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.